Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, lelaki atau perempuan dengan tiada kesalahan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya orang-orang itu telah memikul kebohongan serta dosa yang terang-terangan. Surah Al-Ahzab ayat 58. Allah Ta'ala berfirman pula, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Dan terhadap anak yatim, janganlah engkau bersikap bengis, serta terhadap orang yang meminta, janganlah engkau membentak-bentak. Surah Ad-Duha ayat 9 hingga 10. Adapun hadis-hadis dalam bab ini adalah banyak, di antaranya hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam bab sebelum ini, iaitu barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku memberitahukan kepadanya bahawa ia kuperangi. Lihat hadis nombor 385. Di antaranya lagi ialah hadisnya Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, yang dahulunya dalam bab bersikap lemah lembut kepada anak yatim. Lihat hadis nombor 261. Juga sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Abu Bakar, jikalau engkau sampai membuat kemarahan kepada mereka, maka engkau juga membuat kemarahan pada Tuhanmu." Lihat hadis nombor 262. Wa an Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salata as-subhi fa huwa fi dhimmatillahi fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'." Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikuhu thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Rawahu Muslim. Dari Dundub bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersembahyang subuh, maka ia adalah dalam tanggungan Allah. Maka itu janganlah sampai Allah itu menuntut kepadamu semua dengan sesuatu dari tanggungannya. Maksudnya, jangan sampai meninggalkan solat subuh, sebab kalau demikian, lenyaplah ikatan janji untuk memberikan tanggungan keamanan dan lain-lain antara engkau dengan Tuhanmu itu. Sebab sesungguhnya, barang siapa yang dituntut oleh Allah dari sesuatu tanggungannya, tentu akan dicapainya, yakni tidak mungkin terlepas. Kemudian Allah akan melemparkannya atas mukanya dalam neraka Jahannam. Riwayat Muslim. Babu ijra'i ahkamin nasi ala dhahiri wa sarairihim ilallahi ta'ala. Baik, kita dalam bab yang lalu memperbahaskan tentang penghormatan kepada para as-salihin, yang bahagian daripada penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah memuliakan kepada orang-orang yang hampir dengan Allah subhanahu wa ta'ala daripada kalangan para al-awliya dan juga para as-salihin. Disebabkan oleh kerana mereka itu adalah merupakan hamba-hamba pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka menghormati kepada mereka adalah menghormati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana dikatakan dalam sebuah hadis, inna min ijlalillah ikram dhi asyaybatil muslim, inna min ijlalillah, bahagian daripada seseorang itu mengagungkan Allah adalah bila mana dia menghormati orang Islam yang tua, artinya lebih tua daripada dia. Menghormati kepada orang Muslim yang lebih tua itu sama dengan dia mengagungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagian daripada cara mengagungkan Allah, menghormati kepada orang tua yang Muslim, apatah lagi orang tua sendiri, maka lebih aula. Ini Muslim biasa, apatah lagi Muslim yang saleh. Walihada orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mempunyai kecemburuan kepada sesiapa yang mencintai kepada orang itu, dan kecemburuan kepada sesiapa yang memusuhi kepada orang itu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan," Allah itu bila mana sayang kepada hamba, maka dia akan ditunjukkan kecemburuan Allah. Cemburu saya maksudkan dalam tanda kutip itu bukan makna sama dengan manusia, tapi ini adalah nak menunjukkan bagaimana kedudukan hamba ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
diseru oleh Allah kepada Jibril. Jibril, aku sayang kepada Fulan bin Fulan. Sayangi dia. Fa'ahabbahu Jibril. Disayangi, disukai oleh Jibril, tak ada sebab apa-apa kecuali oleh kerana orang itu disukai oleh Allah. Jibril mendekatkan dirinya kepada Allah dengan suka kepada hamba yang disukai oleh Allah untuk mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, sebab orang yang menyayangi, orang yang disayangi oleh Allah akan disayangi oleh Allah. Jibril pun yang sudah malaikat termulia dan juga tertinggi di kalangan para malaikat, ingin meraih kasih sayang Allah dengan mencintai makhluk manusia yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya Jibril. Jibril disuruh kepada menyuruh kepada malaikat, innallah, deklarasi, diisytiharkan, pengumuman kepada makhluk langit, innallah ahabba fulan bin fulan. Allah sayang kepada fulan bin fulan itu. Itu yang duduk di bumi, yang dudukkan Masjid Mu'ad bin Jabal itu. Allah sayang kepada fulan bin fulan. Yang duduk di walhasil daripada hamba manusia yang dipilih oleh Allah, yang makan, yang tidur di atas muka bumi ini, Allah sayang kepada fulan bin fulan. Sayangi Jibril. Jibril bagi tahu kepada para malaikat, wahai malaikat, Allah sayang kepada fulan bin fulan. Sayangi kepada dia. Fa'ahabbahul malaikah, disayangi oleh para malaikat. Wayutrahul gabul 'alal ard, maka tanda sayangnya para malaikat itu ditunjukkan di atas muka bumi kepada penghuni bumi, disayangi oleh penduduk bumi, disukai oleh penduduk bumi. Tapi bila mana Allah itu tidak sayang kepada si fulan bin fulan itu, Allah akan menyeru kepada Jibril, wahai Jibril, Allah tak sayang kepada fulan bin fulan. Maka Jibril pun tak sayang, tak ada kena mengena dengan Jibril. Tapi Jibril tidak suka kepada orang yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya mendapat bahagian untuk tidak menyukai orang yang tidak disukai oleh Allah, untuk meniru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakala, yang membuat murka, marah kepada orang-orang yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dimurkai juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat ridha kepada orang-orang yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan menyebabkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Wahakala dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, ya lahum qawm yardha rabbuna min ridhahum. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bila mana ridha kepada setengah manusia, Allah pun akan ridha kepada mereka. Wahakada, bila mana mendekatkan diri kepada orang-orang yang saleh, atau memuliakan kepada orang-orang yang saleh, menyebabkan Allah sayang kepada dia, demikian juga bila mana mengganggu dan menyakiti kepada orang-orang yang hampir dengan Allah subhanahu wa ta'ala, pun akan mendapat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadith al-Qudsi tadi diberitahukan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orang yang menyakiti kekasih-kekasih aku, orang-orang yang hampir dengan aku, waliyan. Saya ingat al-wali, saya sudah bahas di sini apa itu artinya al-wali. Al-wali dalam arti bahasa Arab itu adalah, kalau al-wali atau al-wali, orang yang ditolong atau orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Man ada li waliyan, man ada li waliyan, ya salam. Barang siapa orang yang memusuhi untuk kepada aku, ke atas wali-wali aku, sehingga dikatakan dia adalah memusuhi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bila mana memusuhi kepada para awliya, faqad adantuhu bil harbi, aku isytiharkan kepada dia peperangan. Kita dalam syariah ada dua orang saja yang diperangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tak ada seorang pun yang sanggup menghadapi peperangan dari Allah. Yang pertama, orang yang memusuhi kepada kekasih-kekasih Allah, dan yang kedua adalah orang yang memakan uang riba. Wahakata, Allah bila mana bencikan kepada seorang hamba, akan diuji oleh Allah dengan salah satu daripada dua ini. Yani salah satunya adalah memusuhi kepada para awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang dilarang untuk disekat, menyakiti orang lain secara am tidak boleh, tak kira sesiapapun juga, bahkan kepada hayawan,
adalah tidak dibenarkan untuk menyakiti ataupun mengganggu apatah lagi kepada manusia. Kalau sifat belas kasihan kepada seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel, belas kasihannya kepada seekor anjing menyebabkan dia diampunkan oleh Allah masuk syurga, dan seorang wanita yang ahli di dalam ibadah, berpuasa dan salat, tetapi menyakiti kepada seekor kucing pun dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kepada manusia. Tak kira orang Islam ataupun bukan orang Islam, bila mana menyakiti tanpa dengan sebab yang benar, maka dilarang dalam agama kita. Apatah lagi kepada para aulia, apatah lagi kepada anak-anak yatim, apatah lagi kepada orang-orang miskin. Adh-dhulmu dhulumat yaumal qiyamah, kezaliman kepada orang-orang yang dizalimi itu adalah merupakan kegelapan-kegelapan ataupun kezaliman-kezaliman bagi dia nanti di hari kiamat. Wahakala. Gerak. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 69. Lah barang tu musim. Tadi masuk bab baru kah? Babul ijra'il ahkamin nasi 'ala dhahiri wa sarairihim ila Allah Ta'ala. Menjalankan hukum-hukum terhadap manusia menurut lahirnya, sedang keadaan hati mereka terserah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Maka jikalau orang-orang itu bertaubat dan mendirikan solat serta menunaikan zakat, maka bebaskanlah jalannya, yakni merdekakanlah menurut kemauan hatinya. Surah At-Taubah ayat 5. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam fa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintah untuk memerangi semua manusia sehingga mereka suka menyaksikan bahawa tiada Tuhan kecuali Allah, dan bahawasanya Muhammad adalah pesuruh Allah, dan mendirikan solat serta menunaikan zakat. Maka jikalau mereka telah melakukan yang sedemikian itu, terperiharalah daripadaku darah serta harta benda mereka melainkan dengan haknya Islam, sedang hisab perhitungan amal mereka adalah terserah kepada Allah Ta'ala. Muttafaq alaih. Wa an Abi Abdullah Tariq ibn Asyyam radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah iaitu Tariq bin Asyyam radhiyallahu, katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir mengingkari dengan sesuatu yang disembah selain daripada Allah, maka haramlah harta benda serta darahnya, sedang hisabnya adalah terserah kepada Allah. Riwayat Muslim. Wa an Abi Ma'badinil Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu qal, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in lagitu rajulan minal kuffari faqtatalna fadaraba ihda yadayya bisayfi faqata aha thumma ladha minni bisyajarah faqala aslamtu lillah aqtuluhu ya rasulullahi ba'da an qalaha faqala la taqtuluhu faqultu ya rasulullahi qata ihda yadayya thumma qala dhalika ba'da ma qata aha faqala la taqtulhu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu fa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Muttafaqun alaihi. Wa ma'na innahu bimanzilatik ay ma'sumud dami mahkumun bi islamihi wa ma'na innaka bimanzilatihi ay mubahud dami bi qisasi li
warathatihi la annahu bimanzilatihi fil fil kufri wallahu a'lam. Dari Abu Ma'bad iaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu katanya, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah pendapat tuan jikalau saya bertemu seseorang dari golongan kaum kafir kemudian kita berperang, lalu ia memukul salah satu dari kedua tanganku dengan pedang dan terus memutuskannya, selanjutnya ia bersembunyi daripadaku di balik sebuah pohon, lalu ia mengucapkan, saya masuk agama Islam kerana Allah, apakah orang yang sedemikian itu boleh saya bunuh? Ya Rasulullah, sesudah ia mengucapkan kata-kata seperti tadi itu, beliau SAW menjawab, jangan engkau membunuhnya. Saya berkata lagi, ia sudah memutuskan salah satu tangan saya, kemudian mengucapkan sebagaimana di atas itu setelah memutuskannya. Rasulullah SAW bersabda lagi, jangan engkau membunuhnya, kerana jikalau engkau membunuhnya, maka ia adalah menempati tempatmu sebelum engkau membunuhnya, dan sesungguhnya engkau adalah di tempatnya sebelum ia mengucapkan kata-kata yang diucapkannya itu. Muttafaqun alaih. La ilaha illallah. Keutamaan kalimat la ilaha illallah kepada seseorang yang berperang dalam satu kafir satu muslim, kemudian yang kafir itu dah kalah bersembunyi di belakang pokok, ketika tadi berperang itu sempat si kafir memotong tangannya si muslim itu. Lepas si kafir dah jatuh pedangnya, dia pun bersembunyi di belakang pokok, syahadu la ilaha illallah. Adakah aku boleh bunuh ya Rasulullah? Gal tak boleh. Ya Rasulullah dah potong tangan aku, jangan kau bunuh. Kalau dibunuh, statusnya adalah sama seakan-akan dia berada dalam posisi kamu sebelum dia mengucapkan kalimat itu, dan kamu berada dalam posisi dia sebelum dia mengucapkan kalimat itu. Ini adalah al-hukum bidh-dhawahir, wala taqulu liman alqa ilaikum as-salama lasta mu'minan. Jangan kamu sekali-kali mengata kepada orang yang mengucapkan salam kepada kamu, kamu bukan orang yang beriman. Yani satu peristiwa, ada satu orang di tengah perjalanan, dia assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucap salam, dia takut kepada perangaku, terus diambil hartanya dan dibunuh. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menilai sesuatu itu daripada apa yang tersimpan di dalamnya, tapi menghukum kepada zahirnya sahaja. Kalau ucap salam, maknanya dia orang yang beriman. Galbil hadis yang saya ingat di sini saya pernah sebutkan, satu orang yang dibunuh setelah mengucap la ilaha illallah, kemudian Nabi kata, kamu bunuh dia setelah mengucap la ilaha illallah. Dia kata, ya Rasulullah, dia takut dengan pedang aku, dia mengucap. Nabi ulang balik, kamu bunuh setelah mengucap la ilaha illallah, sampai 3 kali Nabi ulang. Sampai Nabi kata, idhab la ghafarallahu lak, idhab la ghafarallahu lak. Kau pergi, Allah tak akan ampunkan kepada kamu karena membunuh kepada orang yang beriman. Atau ada syubhatul iman. Ada syubhatul iman, walaupun posisinya pada waktu itu dalam keadaan memang zahirnya dia takut kepada pedang, zahirnya seperti itu, tapi kita tidak boleh menghukum seseorang yang apa ada di dalam hatinya. Orang itu meninggal dunia, hari pertama dikuburkan, dimuntahkan balik oleh bumi, dikebumikan balik, hari kedua dimuntahkan oleh bumi, 3 kali ditanam, 3 kali dimuntahkan oleh bumi, sehingga datang baginda Rasulullah, baginda bersabda, bumi ini boleh terima orang lebih teruk daripada orang ini, tapi nak tunjuk bagaimana kehormatan la ilaha illallah yang Allah bagi kepada seorang. Nabi tengok kepada Ka'bah, dia mengatakan, ma'a'zamaki wa ma'a'zama sya'naki, alangkah agungnya kamu itu wahai Ka'bah. Nabi berkata kepada Ka'bah, tapi kehormatan orang mukmin lebih agung daripada kehormatan engkau. Adalah ilaha illallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati orang-orang yang beriman. Maka nilai la ilaha illallah itu adalah amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan untuk menghukum seseorang daripada apa yang tersimpan di dalamnya. Gal Abdullah bin Ubay bin Salul. Seorang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ayahnya ketua kepada kaum munafikin. Ketika satu isu berlaku yang ditimbulkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ada suara mengatakan, penggal saja kepala orang ini karena menodai kepada marwah Nabi SAW. Maka Abdullah bin Abdullah, anak kepada Abdullah bin Ubay, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Aku difahamkan kalau engkau berhasrat untuk membunuh kepada ayahku, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah, engkau tahu kedudukan aku di mata ayahku dan orang-orang Madinah sini tahu bagaimana hormat dan sayangnya aku kepada ayahku. Kalau engkau benar ingin membunuh kepada ayahku, biarkan aku yang penggal dan bawa kepalanya kepada engkau. Tetapi aku tidak mahu orang lain berbuat membunuh kepada ayahku, sehingga bila mana aku nampak kepada si pembunuh kepada ayahku, aku tak dapat kawal diriku sehingga aku membunuh dia. Maka dengan demikian aku membunuh seorang yang beriman disebabkan orang yang tidak beriman. Kalau mesti itu perintah dilaksanakan, biarkan saya sendiri, saya yang tanggung semuanya. Kekuatan iman, Nabi bersabda, jangan. Kita mesti berbuat baik selagi dia masih hidup di tengah-tengah kita. Munafik, bukan munafik lagi, ketua munafikin, masih disikapi oleh Nabi SAW selagi sholat, selagi bersama dengan kita, mungkin hidayah berubah dia. Masih dicari peluang oleh Nabi SAW. Sehingga ketika meninggal dunia, itu anaknya meminta baju Nabi, Nabi bagi. Diminta untuk salat kepada jenazahnya, Nabi turun untuk nak salat, sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang kepada Nabi untuk salat. Kepada siapa? Kepada orang ketua kaum munafikin yang masih ada, yang masih zahirnya itu masih ada kalimat la ilaha illallah, yang selalu ikut salat bersama dengan Nabi, terkadang ikut berjihad dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zaman dahulu yang ada syubhatul iman, ada sedikit kemiripan untuk dikatakan orang-orang beriman digolongkan dalam golongan orang-orang beriman. Hari ini tidak. Sedikit saja pemahaman yang ada sedikit menyimpang dalam akidah, syirik, sesat. Perbezaannya amat jauh. Dulu ada syubhatul iman dimasukkan dalam orang-orang beriman. Kali ini sedikit saja yang difahami itu pun pemahaman sebelah sana dah dihantam seakan-akan keluar daripada agama. Wahakala. Wallahu ta'ala. Kita